Nah, benar sesuai yang ada di TV. Oh iya, ternyata benar ya. Jadi dia tetap masih bisa untuk dilihat dengan jelas, yang lainnya kena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Kisworo. Kali ini saya mau review dan tes waterproof membran ya. Ini saya dapat di online shop. Saya beli yang murah ya, sekitar harga 20 ribuan. Coba nanti kita aplikasikan ya di mobil. Ini keterangannya super anti rain, anti hujan katanya, terus super anti fog, anti kabut. Terus yang ini apa? Bright, terang. King itu cerah ya, dinas tinta apa itu, juga anti silau. Dan di sisi belakang ada instruksi penggunaannya ya. Oke, kita coba lihat ke dalam. Isinya ini ada waterproof membrannya ada dua, ya. Membrannya ada dua. Kemudian ada professional screen cleaning paper, wipe 1 dan wipe 2. Ada beberapa stiker nih, dust absorber, cat sticker, used to clear the dust on the screen. Oh, mungkin ini untuk ngambil debu-debunya ya, karena ini stiker ya, ini bisa dikletek. Nanti di kacanya mungkin ditempelin ini untuk ngambil debu-debunya. Ya, coba kita baca instruksinya. Yang pertama, please use professional screen cleaning kit and blue. Kit and blue electrostatic dust moving film to clean the mirror. Ini maksudnya ya. Ini maksudnya ya. Oke. Okay. Kemudian the car mirror gas water ensure the screen protector in mirror setting itu the place. Disemprotin air maksudnya ya. Langkah ketiga itu diambil ini karena ada dua. Please peel off this mask before application. Ini yang pertama kita buka dulu ya, kita buka dulu sebelum ditempel, kita buka dulu, setelah itu baru yang kedua kalau sudah ditempel. 4, 5 ya, seperti yang saya terangkan, dan sudah selesai. Oke, mari kita coba ya. Coba bersihkan dulu karena ini kotor ya kacanya. Ini saya kira udah ya. Oke, ini kita coba gunakan professional screen cleaning papernya ya. Ada gangguan nih si kecil, nggak apa-apa ya. Oke. Ini professional screen cleaning paper. Coba ini isinya apa, saya juga nggak tahu nih. Ya, kita buka. Bapak ini web 1, web 2 nanti bisa digunakan. Oh, cuman kayak gini aja. Maksudnya gimana nih? Oh, iya. Ini ternyata bisa bersih pakai ini. Bisa bersih banget. Oke. Yang menggunakan ini bisa bersih nih ternyata. Oke. Oke, setelah sudah kita aplikasikan ini ya. Ini instruksinya suruh nyemprotin air, saya nggak tahu nih cara penggunaannya ya. Kita semprotin dulu ya. Maksudnya mungkin apa ya? Biar posisinya nggak sudah terlanjur nempel, terus nanti salah posisi gitu kan? Maksudnya itu ya. Coba sesuai instruksi. Ini saya buka yang cover pertama dulu. Saya buka yang cover pertama dulu. Ini saya buka. Nanti karena ini yang ditempelkan. Oke, okay. Ini saya kira-kira aja, saya ambil tangan di sini.
Nah, instruksinya yang ketiga suruh ngilangin bubble-bubblenya ini yang ada di. Supaya lebih jelas, mau saya lap dulu. Kelihatan masih ada bubble-nya apa enggak. Kita harus hilangkan bubble-nya. Coba bantu tekan dengan lap. Jadi kalau sudah kelihatan bersih seperti ini, menurut instruksi nanti yang kedua suruh remove ya, suruh hilang. Oke, kita coba. Nah, sudah nempel. Oh, ternyata sudah nempel ya. Yes, jadi seperti ini. Ini suruh ngilangin bubble-nya nih. Saya gunakan lap aja lah, pakai tangan terlalu besar. Terlalu besar-besar bubble-nya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tadi nggak usah dibasahin juga bisa ya. Harusnya tadi nggak usah dibasahin karena spionnya kan kecil. Nanti kita coba pasang yang kedua itu. Nah, ini keluar nih airnya, bisa keluar. Ya kira-kira begitu. Coba pusing daripada nanti kepanjangan videonya ya. Kita coba tes dengan air apakah benar sesuai yang ada di TV. Oh iya, ternyata benar ya. Jadi dia tetap masih bisa untuk dilihat dengan jelas, yang lainnya kena air. Oke, saya kira itu review dari saya dan cara pemasangannya. Nanti saya mau coba tes untuk hujan-hujanan. Tes manual tadi sudah ya. Teman-teman, biar saya semangat bikin video, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, Haru? Oke. Share dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.